tahun. Bro, jumpa lagi dengan Uang Murid, bro ya. Ini saat ini saya mau mengajak kawan-kawan semua, bro. Apakah mengajak ya, kemajak kemana? Saya mau mengajak kawan-kawan ini, saat ini saya mau pergi ke pom bensin, bro. Pom bensin ini namanya apa? Ini kalau di Indonesia namanya pom bensin. Jadi saya akan mengecek harga BBM di Brunei, bro. Karena BBM di Brunei itu termasuk yang termurah di dunia, bro. Setelah Venezuela dan Arab Saudi. Oke, bro ya. Ini kawan bersama kawan saya mau beli BBM. Ini saya sekalian cek harganya, bro ya. Kita langsung menuju lokasi, bro. 10. 10 keset. Ya. Bro, ini saya beli apa BBM di Brunei, bro. Kita buktikan nih begitu murahnya BBM di Brunei, bro. Ini kawan saya beli 10 ringgit ini solar, bro. 10 ringgit dapat berapa ya, bro? Indonesia kah? Indonesia. Oh, Indonesia. Nanti mas aslinya mana? Indonesia mana? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Oh, uang Indonesia ternyata, bro. Cianjur, saya. Cianjur. Iya. Kita cek, bro, ya. Iya. 10 ringgit ini di sini ini dapat berapa solar? Berarti kita bisa hitung 10 ringgit itu sama dengan 100.000, bro. Ini 30 liter lebih. 30 liter lebih, bro. Berarti harganya cuma 32 liter. 32 liter. Berarti harganya berapa? 3.000 kurang ya? 3.100. 31 kan 31 set. Oh. 3.100 perak kalau Indonesia. Oh, indah. Harganya 3.000, bro. Jadi solar di sini harganya cuma 3.000. Kalau bensin harganya berapa? Bensin 3.600. Bensin? Iya. 3.600? Iya. Cuma Rp3.600, bro. Bayangkan ini. Kalau ini sudah ini. Sudah kah? Sudah. Oh. Oke, oke. Ini cuma informasi saja, bro, bahwa di Brunei itu semuanya sangat murah sekali. Oke, bro. YouTube channelnya? Wong Wilit. Hah? Wong Wilit. Wong Wilit. Oh. Tulis. Terus ini nanti saya masukkan ini kita aja. Oke, terima kasih, Bang. Sama-sama. Iya. Oke.